Questnya. Halo. Hai. Iya, aku kenal masnya. Aduh. Salam kenal. Iya, siapa namanya? Aku Tatang. Tatang. Iya. Oke, Amel. Amel, satu lagi? Oke. Luar ini VC-an, Mas. Zahra. VC-an. Kamu iya, sambil VC-an sambil cari selingkuhan. Gimana tuh? Maksudnya aku bakal tembak. Oh, katanya enggak. Apa? Abangnya mau jadi selingkuhannya katanya. Mau. Mari, Mas. Enggak boleh selingkuh kalau enggak ketahuan. Orang mana, Bang? Aku Jakarta. Oh. Kalian orang mana? Ya, kok kalian kayak kembar ya? Mukanya setipe gitu. Emang iya ya? Kenapa ya dari tadi banyak yang bilang gitu? Maksudnya kalian mukanya setipe aku. Iya benar-benar. Tapi benar, kamu agak kembar ya? Apa emang ada ini, ada campuran bapaknya nyampur? Bapaknya satu gitu. Maaf. Gimana tuh bapaknya satu? Enggak. Iya. Aku ya jangan-jangan. Astagfirullahaladzim, enggak dong ya. Tapi kalian beda bapak kan? Beda bro, ya Allah. Kita aja enggak saudaraan. Iya. Atau mungkin kita aja musuhan. Atau musuhan. Oh, musuhan. Kok bisa deket-deketan musuhan? Kenapa enggak pukul-pukulan dulu? Iya. Kan ini lagi pendekatan. Oh. Ya udah pukul aja langsung pukul. Jangan. Apa? Aku mukul beneran loh. Iya. Yeah. Aku tuh ngelihat siapa nama kamu yang lagi FC? Zahra. Kayak ngeliat masa depan ya. Kayak iya, dia senyumnya bagus. Kamu juga sama senyumnya bagus. Jangan gitu lah, Mas. Malu, jadi malu. Jadi malu. Kamu emang di MTV lagi cari apa? Mas, gendaan. Gendaan gak tuh? Gendaan apa tuh? Apa tuh gendaan? Lingkuhan. Oh, itu. Bahasa apa itu gendahan? Gendaan. Bahasa apa itu gendaan? Jawa. Duh, dibanting untuk seling ini si FC-nya dibanting sama dia. kamu sekarang udah ketemu yang terbaik ya, yang lebih baik. Iya, ini. Aduh. Canda bang. Aduh. Ya. Udah lama Bang, kalian. Ini selingkuhannya juga, Bang. Tapi kan udah lama itu. Buka. Sama itu sama si cowok itu. Kamu udah lama. Itu kan selingkuhan. Kenapa Mas nanya? Pacar aslinya bukan ini. Oh iya. Pacar aslinya bukan itu, tapi dia video callan sama cowok itu. Ini gimana nih? Gimana caranya biar bisa begitu? Aku pengen juga. Gimana caranya biar bisa begitu? Kok kamu bisa mulus? Punya pacar tapi video call sama yang lain, gimana caranya? Loh, wong gebetane kabeh nak Surabaya, pacarin Surabaya ya apa itu, Mas? Cowoknya orang Surabaya. Pacarnya orang Surabaya. Gebetannya juga Surabaya. Gebetannya Surabaya. Nah, gimana caranya ya. Tuh biar gak ketahuan? Setiap hari ganti-ganti. Ngawur, Cok. Kalau jalan itu ganti orang, Mas. Enggak, Mas. Oh, oke. Okay. Tadi yang nelpon kamu bukan orang ini ya? Aku koncoku. Ini juga temennya enggak bisa jaga rahasia loh. Diumbar-umbar semuanya aib. Parah banget. Tapi kamu kalau seandainya, siapa nama kalian? Amel. Amel sama siapa? Lupa terus ya. Lupa. Siapa namanya? Amel sama siapa? Zahra. Zahra kalau Zahra. Iya, Zahra kamu kan punya pacar ya. Kalau seandainya kamu kayak video call sama cowok lain, Zahra. Ada ada perasaan ada perasaan ini enggak ngeganjel enggak gitu? Iyalah. Iya, aku dilanjutin gimana sih? Dilanjutin. Iyalah, tapi iyalahnya kayak gak ada dosa. Iyalah, tapi dilanjutin.
double lagi serang mau TV juga. Aduh. Makanya, cek bang bentar ngelanjutin VC-nya. Udah tutup aja lah FC-nya, gimana sih? Enggak. Enggak tahu, bentar sih. Kamu umur berapa? Abangnya orang mana tadi? Jakarta aku. Oh, Jakarta. Umur berapa, Bang? Tebak. 22. Iya. Ih, benar banget. Pas 22. Banget kamu 22. Benar. Baru kemarin. Oh, iya, baru bulan kemarin aku naik 22. Maksudnya umur aku nambah 22. Baru bulan kemarin. September berarti. September. Tanggal berapa? Tebak. Aduh. Baru apa udah maksudnya tanggal awal apa tengah-tengah? Awal. 8. Kok bener sih? Kamu tahu aku? Bohong. Enggak. Bohong ya? Bener, 8 September. Kok kamu tahu aku? Lo ya enggak tahu kan aku nebak, woy. Kok jarang lo ada orang yang nebak itu bener semua, umur bener, bulan bener, hari bener. 8 September 2000. Ya itu. Tidak tahu, saya aku lupa aku. Ya kalau 22 itu, berapa coba itu? Oh, 2002 ya. 2002, 2002, benar. Iya. Kalau kalian umur berapa? Beda 3 kita, Bang. Beda 3. 2005. Ah, beda dikit. 3 tahun itu angka terbaik untuk berumah tangga. Ayo Mas. Apa? Tuh diajakin tuh. Udah dia diajakin udah tuh. udah nutup video call yang tadi langsung ngajakin aku. Kacau. Aduh. Tapi kamu pernah ini enggak? Pernah selingkuh enggak kamu? Tanya siapa nih? Tanya tuh si Zahra lah yang kelihatan. Iya, kelihatan ya. Aku kelihatannya anaknya baik-baik aja. Silakan kasih tahu. Iya. Pernah selingkuh enggak? Enggak mau coba sama kamu. Boleh, ayo. Tapi aku bingung caranya ngumpetin kalau sampai selingkuh tuh gimana ya? Diumpetin di kantong. Iya. Loh, kok iya? Biar enggak ketahuan gitu, misalnya tuh pergi keluar enggak ketahuan sama orang. Terus juga pokoknya sampai ya, ketahuan. Kan kita LDR bang, jadi nggak mungkin ketahuan. Ngapain selingkuh cuma buat video call doang? Ngapain? Mendingan aku video call ya, sama nenek. Mendingan aku video call sama nenek aku. Oh iya ya. Pindah ke Surabaya bang. Surabaya ada apa sih? Ada kita. Bareng lagi. Tapi emang aku nggak pernah. Tidak apa-apa sih. Tapi aku belum menang Surabaya. Dan aku nggak tahu Surabaya pernah itu. Ke Bromo nggak bang? Ke Bromo. Yang aku tahu Bromo itu kayak kita naik gunung ya, pakai mobil itu, mobil off road ya, betul nggak? Pakai ya, mobil jeep ya. Di sana dingin nggak? Tanya dia yang pernah ke sana. Dingin di sana. Minus. Aku paling nggak bisa kalau sama udara dingin. Kamu bisa lindungin aku nggak dari kalau dingin? Nah, waduh. Oh, dikasih kehangatan. Itu maksudnya. Nah, enggak sih. Enggak. Tapi aku pengen sih maksudnya. Aku pengen sih liburan ke Bromo nanti suatu saat. Ayo, ya udah ayo. Tapi kalau seandainya kita ke Bromo, apa aja yang kita naik gunung pakai naik ke Bromo itu kan naik mobil itu ya, mobil off road ya. Itu bayarnya berapa sih? Aku waktu tahun baru tuh 700.000. Satu mobil. Iya. Mobilnya boleh dibawa pulang enggak? Mohon maaf. Enak banget kalau kita ke mau. Lo kan yang nyetir kan beda, Bang. Oh, kita enggak boleh nyetir sendiri. Enggak boleh. Takutnya dibawa pulang. Ya kagak lah. Yang namanya masih seputaran situ mana mungkin kita bawa pulang kecuali kalau kecuali kalau kita naik ke atas, kita naik mobil ke atas, yang aku bawa pulang kamu bisa. Waduh, dia mau bang. Loh, kenapa sendiri? Tapi kita kalau udah nyampe ke top, kalau kita udah nyampe ke topnya Bromo, kita ngapain di sana?
foto. Biasanya kan di sana kan foto. Iya, itu banyak bunga-bunga di situ, Bang. Kalau cuma foto doang mah mending aku beli green screen. Aku ambil background nanti dari Google edit. Ya kan jelek, Bang. Lihat aslinya. Aku bisa bikin sesuai. Tapi maksudnya ada apa lagi yang bisa dikerjain di sana gitu maksud aku. Ini sih kalau misalnya sunrise, kalau nggak sunset kan bagus kalau lihat dari Bromo. Ah, aku mah nggak perlu lihat ke sana buat ngeliat sunset mah. Ya udah Bang, nggak usah ke Bromo. Maksud aku ngeliat mata kamu aja udah ngeliat sunset. Waduh, ini masnya suhu banget loh. Iya nih. Lalu suhu mas anjir. Ampun suhu. Ampun suhu. Kita ya di sana mirror jelek banget. Kenapa? Mirror kenapa? Kalau mirror jelek lo. Mirror ini. Ya. Apa namanya? Mirror kita. Enggak di sini aman kok. Aman di sini. Oke. Iya. Terus okay, kali okay, ini tinggal berdua doang. Enggak, dia beban, Bang. Beban kelihatan sih. Dia lagi. Dan dia aku dibully sama dua orang. Ya kalau dia ngerasa beban, kamu tinggal di sana, rumahku kosong. Iya, ya kamu pergi sana. OTW, OTW. Ya aku cuma ngasih tau aja rumahku kosong, tapi enggak usah ke sini. Anjir. 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 Tapi kan udah enggak tinggal sama orang tua. Aku enggak punya kosan sendiri. Jadi kosanmu tapi. Apa gimana? Ya, kita ngekos. Ngekos sendiri. Kenapa? Maksudnya kalian udah enggak tinggal sama orang tua berarti kan? Enggak, kan kuliah, kan Bang. Kan jauh, Bang. Orang tua di mana? Di rumah. Tahu aku. Bener sih. Bener. Iya. Coba telepon. Siapa tuh sama kan di mall? Kan kita kuliah. Kita enggak sih. Kamu enggak bilang, gitu. Kamu bilang di rumah. Siapa tuh sama lagi di mall ya? Kita enggak tahu. Iya. Kamu pada tahu. Mama kali aja sih di Jember, ayo kan. Iya. Di mana orang tuanya? Jember. Di dekat Bromo. Di dekat Bromo. Dekat Bromo. Probolinggo, Probolinggo. Jauh enggak sih dari tempat kosan kamu ke Probolinggo? Wah. Kalau jalan kaki sih jauh, Bang. Kamu mau jalan kaki emang? Iya. Berani. Motoran aja 4 jam. Buset, motoran 4 jam jalan kaki berapa lama? Iya. Kalau enggak naik tol sih ya 4 jam, 5 jam. Jam masuk motor naik tol. Iya ya. Oh iya. Maksudmu? Emang bisa? Baru enggak lagi. Emang di sana bisa motor naik ke tol? Enggak bisa kan? Enggak. Makanya aku baru enggak kok bisa ya. Iya, enggak bisa dong. Enggak bisa ya. Terus kalian kalau sananya di sana kemana aja buat liburan selain ke Bromo? Ke mana aku? Kalau liburan, ya kemana? Kalau liburan misalnya itu kamu mau nyari liburan ke mall. Surabaya, yeah. Surabaya. Oh, mall terus. Coffee shop paling ya. Iya. Yeah. Soalnya di Surabaya enggak ada apa-apa, paling mall banyak yeah, rata-rata nongkrong gitu. Iya, tempat nongkrong sih. Enggak ada kayak wisata-wisata nongkrong. Iya. Berarti ke Bromo itu berapa jauh ya dari Surabaya? 4 jam itu tadi. Jauh. Kalau dari Surabaya itu buatnya pas. Iya. Oh, jadi Zahra ini ngajakin aku ke Bromo itu maksudnya staycation. Oh, gitu. Oh. Oh, gitu kan mainnya. Mulus ya. Oh, ya pantesan kan di Bromo kan di Bromo ada enggak sih? Ada tuh. Ada. Ya udah. Ada, Bang. Zahra booking. Udah. Waduh. Aduh. Eh, by the way, aku lagi live streaming sekarang di YouTube. Mau say hi gak? Hai ya, Tan. Aku viral loh, Mas, nanti. Gak viral, gak viral. Aku gak banyak loh yang nonton. Tuh, say hi dong sama yang lain dong tuh yang lagi nonton tuh. Siapa namanya? Nama aku. Mau, okay. Channel aku Agassi. Guys, kasih love guys buat Zahra sama siapa nama kamu? Amel. Agassi. Guys, ya. Kasih love banyak buat Zahra dan Amel. Let's go. Come on, kasih love guys. Dari tadi kita udah berapa kali? Berapa? Kita masuk konten orang ini. Iya, kita dari tadi masuk konten orang mulu ya. Ini enggak konten sih, aku cuma live streaming aja, enggak konten. Iya, maksudnya itu. Agashi. Cuma sih. Saya laporin ke Pak Zahra dan Amel. Love, Cak, kasih love buat Zahra dan Amel. Yang itu yang kedua. Yang mana?
Yang kedua, yang kedua. Yang keduanya. Oh, yang ini. Udah di-subscribe. Udah. Iya, diklik di masuk dulu ke sana, masuk dulu ke sana. Klik dulu di sana, klik klik klik. Ye, yeah, kasih love guys, buat mereka guys. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ah, ini. Itu iklan. Iklannya okay, jadi skip. Iya, saya bentar, Bang. Oh, ini. Yeay. Okay, banyak yang nonton. Wih, banyak yang nonton. Masih ada yang nonton. Tidak kira mamamu nonton, Bro. Ya, saya belum mamaku. Mamamu emang kenal. Ya udah aku pamit ya. Makasih aku udah ngobrol ya. Iya. Nanti kita ketemu lagi ya. Bang, doain UTS-ku berhasil ya, Bang. Amin. Semoga nanti pas UTS ada yang ngasih contekan. Habis UTS main Dromo. Let's go. Kali. Ayo kan kita. Waduh. Waduh. Jangan dong. Ya udah aku pamit dong. Ya. Bilangin mama aku kamu. Dadah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nobar Indo.